Sebuah truk tangki minyak menabrak 4 kendaraan dan sebuah rumah di turunan tajam Desa Kalikuto, Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang kritis dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Kerasnya hantaman membuat tangki minyak terlepas dari badan truk, serta kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan berawal saat sebuah truk tangki mengangkut minyak hilang kendali dan menghantam 3 mobil serta 1 sepeda motor. Laju truk terhenti saat menabrak sebuah rumah di pinggir jalan. Petugas yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendata kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dugaan sementara truk tangki mengalami remblong. Dugaan sementara kita juga melihat karena posisi truk kontainer yang membawa CPU ini dari atas dan posisinya terbalik muatannya, apakah mungkin remblong atau bagaimana, kita masih melakukan penyidikan. Makanya kami mohon waktu untuk melaksanakan olah TKP dan TPTKP. Kendaraan yang terlibat ada berapa? Yang terlibat sementara waktu masih kontainer L300, mobil Brio, sepeda motor, sama truk. Sempat mengakibatkan kemacetan panjang, lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi oleh petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Donohartono, iNews melaporkan.